Halo, selamat datang di channel saya, Aldi Okta. Dan di video kali ini kita mau ngebahas tentang acara yang baru aja selesai. Lebih tepatnya sekarang ini tanggal 14 Januari 2021, dan sekarang udah jam 11 malam. Nah, tadi ini baru aja ya Samsung selesai ngadain acara Unpacked 2021, dan ini dia beberapa highlight tentang acara Unpacked 2021. Nah, di acara ini Samsung mengenalkan beberapa produk terbaru dari mereka. Yang pertama itu ada Samsung Galaxy Buds Pro, di mana Samsung Galaxy Buds Pro ini merupakan Galaxy Buds terbaru dari Samsung dengan desain yang lebih baru dan juga fitur-fitur yang lebih baru juga. Nah, kalau untuk di Galaxy Buds Pro ini, dia Samsung lebih menonjolkan untuk warna barunya ya, yaitu warna seperti ungu ini. Lalu yang kedua ada Samsung Smart Tag. Ya, di sini Samsung mengeluarkan device terbarunya yang seperti tag, tapi dia sebenarnya tracker gitu. Jadi ini adalah sebuah alat pelacak di mana kalian bisa langsung mantau alatnya ini dari HP Samsung kalian. Nah, jadi di sini kalau di iklannya dia bisa digunakan untuk di koper, di hewan peliharaan, terus juga bisa jadi gantungan kunci, atau mungkin bagi kalian yang pasangan mau tukeran smart tag-nya, jadi bisa saling pantau satu sama lain lagi ada di mana gitu. Lalu yang terakhir, di sini Samsung juga memperkenalkan beberapa device terbarunya, yaitu Samsung Galaxy S21 series. Ya, sebenarnya kalau untuk rumornya ini udah banyak banget beredar bahkan sebelum launching. Gak jauh beda dari rumornya, Samsung Galaxy S21 series mengeluarkan 3 buah varian. Yang pertama ada Samsung Galaxy S21 biasa, lalu ada S21 Plus, lalu juga ada S21 Ultra. Seperti yang udah-udah, jadi Samsung mengeluarkan S21 series-nya dengan chipset Exynos, bukan Snapdragon. Jadi untuk chipset yang dipakai adalah chipset Exynos 2100 yang terbaru dari Samsung. Katanya ini nggak jauh beda atau bahkan setara dengan Snapdragon 888. Nah, untuk varian RAM-nya, yang untuk Samsung Galaxy S21 dan S21 Plus, itu hanya ada varian RAM 8 GB. Untuk internalnya ada 128 dan 256. Lalu untuk Samsung Galaxy S21 Ultra tadi ada 2 buah varian RAM. Yang pertama ada yang 12 GB, lalu juga ada yang 16 GB. Untuk internalnya, untuk yang 12 GB ini 128 dan 256 GB. Dan untuk yang 16 GB RAM itu khusus dia internalnya 512 GB. Untuk di Samsung Galaxy S21 series ini ada 4 buah warna baru yang diperkenalkan oleh Samsung. Dan seperti rumor-rumornya juga, Samsung nggak menyediakan charger di paket pembeliannya. Nah, bagi kalian yang mau pre-order, silahkan bisa langsung di-pre-order mulai dari hari ini. Dan kalau kalian ikut pre-order 3 hari pertama, kalian bakalan dapat free upgrade. Jadi misalnya kalian order yang 128 GB, nah nanti kalian bakalan dapat free upgrade jadi yang 256. Untuk harganya, si Samsung Galaxy S21 biasa itu dimulai dari 12.999.000 untuk yang varian 128 GB, dan untuk varian yang 256 itu harganya 13.999.000. Untuk yang varian S21 Plus, dia dimulai dari harga 15.999.000 untuk yang varian RAM 128 GB. Untuk yang varian RAM 256 GB itu harganya 16.999.000. Lalu untuk S21 Ultra, harganya dimulai dari 18.999.000 untuk varian RAM 12 GB dan internal 128 GB. Dan untuk varian RAM yang 12 GB, internal 256, harganya itu 19.999.000. Dan yang terakhir, untuk varian RAM 16 GB, internal 512 GB, itu harganya 21.999.000. Nah, seperti yang dibilang tadi, kalau kalian order di 3 hari pertama, kalian bisa dapetin free upgrade. Jadi kalau kalian misalnya mau yang S21 Ultra, yang varian tertinggi yang 512 GB, kalian bisa pesen aja yang 256 dengan RAM-nya 12 GB. Nah, kalian nanti bakalan dapat free upgrade ke yang tertingginya. Oke, kayaknya itu aja untuk video kali ini. Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Saya Aldi Kapriyatna pamit. Sampai jumpa di video selanjutnya. Ciao!